Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja di Benteng Vandenborch, Ngawi. Turut hadir dalam kunjungan itu PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono dan PJS Bupati Ngawi Tiat Suwardi. Wapres meninjau langsung Benteng Pendem yang telah selesai revitalisasi pada Januari 2023 lalu. Dengan sambut ratusan siswa SD, Wapres juga membagikan susu dan peralatan sekolah. PJ Gubernur Jatim Adi Karyono mengatakan, hasil kunjungan Wapres di Ngawi untuk meninjau Benteng Vandenborch karena pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan akan melakukan revitalisasi bangunan cagar budaya. Bangunan yang konsen beliau juga dengan Menteri Kebudayaan bisa juga direstorasi seperti Vandenborch. Dan juga tadi menanyakan masyarakat sejak kapan bisa masuk, kemudian harga tiketnya berapa, ya beliau cukup murah kalau 10.000. Yang penting bahwa ini untuk masyarakat umum diberikan. Dalam kunjungan Wapres di Benteng Pendem Ngawi, sejumlah pengunjung berkesempatan bersuafoto dengan Wakil Presiden RI. Ito Wahyu, JTV.